sekarang kami ada di Desa Cundrangah untuk melaksanakan inseminasi buatan pada sapi milik peternak. Sekarang sudah jam 6 lewat 10 sore, jadi sudah mau malam ini, tapi insya Allah harus kita tetap semangat. Nah, kegiatan kami di sini akan melakukan inseminasi buatan. 3 hari sebelumnya saya sudah datang ke sini untuk melakukan pemberian hormon pada sapi. Sekarang sudah 3 hari dan seharusnya setelah pemberian hormon PGF 2 alfa, sapi seharusnya sudah estrus. Jadi, tapi sesuai prosedur estrus 3 estrusnya sapi setelah pemberian hormon, 3 hari setelah pemberian hormon wajib hukumnya untuk dilakukan inseminasi buatan. Jadi sekarang sapinya sudah ada, jadi kita langsung ke sana saja. Selesai. Alhamdulillah juga diberi kemudahan. Ada kendala sedikit, mau hujan saja, tapi alhamdulillah sekarang sudah terlaksana semua, mulai dari pemberian hormon dan inseminasi buatan. Mungkin itu saja. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.